Halo semuanya, balik aja bersama saya di channel Henry Gamers. Oke teman-teman, banyak yang nanyain gua tuh, kalau Twitter gua penuh gila. Dan gua enggak balas gitu kan, banyak yang teman-teman yang nanyain gua soal Bang, tumben enggak nge-break Elkrit lagi, kenapa? Aku kemarin tuh sempet top up kemarin tuh ya, kita bikin konten kasino sekali teman-teman. Jadi banyak teman-teman yang nanyain, Bang, kan daripada kalian lihat gua bikin konten, Bang, lu kok nge-break terus gitu kan, bosan nanti ke ujung-ujungnya. Nah, jadi gua seleng-selingin, gua main kasino, nanti gua nge-break lagi gitu teman-teman. Nah, terus ada lagi yang nanyain gua soal ini ya, tutorial ini, setting nomornya gimana, Bang? Setting nomornya itu gampang banget teman-teman. Setting nomornya itu kalian tinggal klik aja nanti di, kan ada yang pilihan pertama dan pilihan kedua. Nah, kalian pilih pilih yang nomor 2 teman-teman. Terus untuk settingnya kalian tinggal klik tanda plus pas ketika kalian klik nomor 2, terus klik tanda plus teman-teman ya. Nanti muncul tombol-tombolnya gitu. Nah, kalian pencet itu aja teman-teman. Terus dan ini gua enggak tahu maksudnya apa gitu tutorial. Aduh, tutorial apa nih? Tutorial proxy kah? Gak juga ya teman-teman. Proxy itu masih worth it teman-teman. Kalau kalian mau tahu, proxy itu masih worth it sampai sekarang sih kayaknya. Kalau gua pakai masih ada sih worth it. Oke, kita scroll ke bawah. Malas. Bukan cari dosa ya teman-teman. Ya itu gua ngajarin kalian biar nggak scam gitu. Itu sih. Kita scroll ke bawah terus bisa yang gila di spam coy. Gue di spam terus tuh gila banyak kali ya. Kalian nge-spam video gua gitu, mantap. Gue tunggu live nya malam, oke, atau sorry gue tunggu, mantap F Gaming. Hobi banget nungguin gua live streamingnya, tapi gua belakangan gua hari ini lagi demam teman-teman, dan kumat lagi lambung gua teman-temannya. Gua nggak tahu ini kembung atau nggak tahu gua teman-teman. Jadi gua nggak bisa banyak bicara gitu. Terus ada aku nggak ngemis, cuma minta like aja sama youtuber. Ya bener juga sih, dia nggak ngemis teman-teman. Kalau ngemis itu, Bang bantuin subscribe inilah Bang, ini gitu kan ya, itu baru ngemis teman-teman. Bang aku minta DL gitu, nah itu ngemis teman-teman ya. Terus Bang traktor Bang buat farm board. Oh. Dia minta traktor gitu teman-teman. Nanti data game kayak game mobile legend datanya hilang enggak Bang? Nah, ini yang gua harus kasih tahu teman-teman. Sebenarnya nggak hilang teman-teman ya. Kalau kalian itu ngehapus data di layanan Play Store, yang layanan kalau nggak salah ya, gue lupa namanya. Nah, kalian hapus itu dan kalian hapus ceknya aja gitu ya, itu nggak bakal hilang apa-apa coy. Kecuali kalian ngehapus datanya gitu ya, jadi balik dari awal lagi gitu kan. Itu nggak ngehapus apa-apa teman-teman. Makan lemak. Ya ini pernikahan ini gua, keluarga gua teman-teman. Situ ya. Bang giveaway WL atau DL Bang? Oke, nanti lah kita. Konten kamu seru. Ya kalau gua main kasino gitu, kalau gua main yang nge-break ya pasti enggak nyambung lah. Gue kalau CSN tuh gue demen banget, cuman ya karena modal gue nggak mencukupi lagi gitu teman-teman ya, jadi gue nggak bisa lah, ini deh, nggak bisa main kasino lagi gitu, modal gue hilang. Oke, nggak usah ngomong Bang, pakai nama lu aja Bang, nggak bisa, nggak sih, ke umur 19. Oh, bentar, nggak usah ngomong Bang. Oh, enggak usah ngomong abang gitu. Kayak nama lu aja bisa enggak sih? Sal-sal, umur gua tuh di atas lu gitu deh. Di atas Salsa gitu. Umur aku tuh sekitar 23 lah gitu. Terus
Kasino paling ampuh. Waduh, ini banyak banget nih. Pertama, semangat terus bang. Widih, makasih ya buat FKMI. Lu kurang hiburan. Coba lu tonton Tekotok. Bukan gua kurang hiburan. Gua kalau mau live tuh lebih enak ke komputer daripada di HP. Lebih enak. Kapan main CSN? Tuh banyak yang nanyain kan CSN daripada gua ngefarm gitu. Ya mungkin ini aja dulu teman-teman. Gua juga mau istirahat teman-temannya. Gua banyak. Gua butuh banyak istirahat dan ini lemah banget fisik gua teman-teman. Gua kumat lagi teman-teman. Jauh gua nggak tahu lah. Ini pokoknya ya buat teman-teman jaga kesehatan aja teman-teman ya. Jangan maksain diri untuk udah capek terus kalian paksain gitu kan. Ya nanti ujung-ujungnya kayak Bang Hendrik gitu kan, sakit gitu. Oke lah teman-teman, gua dari Hendrik Gamers pamit mundur dan sampai jumpa kita di video berikutnya. Dadah.